Halo guys, kembali lagi di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas prediksi line up Bali United versus Trans Nusantara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12. Catat jadwalnya karena ada pertandingan Bali United versus Trans. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku, pastinya seputar Bali United. Berikut jadwal Bali United versus Trans Nusantara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat live Indosiar atau video.com dan akan bermain di Stadion Dipta Gianyar Bali. Dan inilah prediksi line up Bali United versus Trans FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12. Catat jadwalnya. Oke, ini dia pembahasan line up Bali United versus Trans FC. Ini dia line up Bali United 2023 versus Trans FC. Di posisi penjaga gawang ada kiper Maria. Dulu kiper ini memperkuat Arema Malang dan sekarang pindah ke Bali United. Untuk posisi pemain back berikutnya yaitu adalah Kadek Karel. Untuk selanjutnya masih di pemain belakang yaitu adalah Nofri Setiawan. Untuk posisi berikutnya ada bek andalan dari Bali United yaitu Ricky Fajrin. Berikutnya di posisi bek tengah ada Elias Dola. Di posisi gelandang yaitu ada M. Rahmat. Berikutnya di posisi gelandang tengah ada Erbes Besa. Pemain Bali United berikutnya yaitu yang ada di posisi gelandang yaitu adalah Rashid. Untuk pemain depan yaitu ada Mbarga. Dan untuk pemain berikutnya ada Irfan Jaya mengisi posisi pemain depan sebelah kanan dan bisa sebelah kiri. Untuk striker utama yaitu adalah kita sambut dia Lili Jaspaso Jevic. Oke, itu dia line up Bali United versus Trans FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2023. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and komen dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru dari Abilku, silakan tekan loncengnya. Teng teng teng.